Okey, depan-depan ni sesepang dia. Okey, so kita tengok. Assalamualaikum. Okay, semalam kita dah letak bubu dekat longkang. So, hari ni pagi lagi kita cari kayu, batang untuk godak longkang untuk alau ikan. Hey. Belakang sana ada. Apa yang kita lau di belakang? Dapat 2 ekor. Try lagi dari belakang pula. Jadi kami banyak lompat. A few moments later. Sorry tadi tak sempat nak rekod angkat-angkat. Dapat naik haruan dengan kesempat dua ekor. Okey, masuk dalam bekas. Hanyi. Ui. Sekejap lagi nak ni setting belakang. Cepat-cepatlah sebab jika sepat ni dia lambat tau. Dia tak boleh lambat-lambat. Dah masukkan tadi? Dah. Hei. Kita letak lagi. Nanti petang aku nak setting belakang tu ada
letak lubang sikit untuk ambil ikan. Senang sikit nak ni. Senang sikit nak keluarkan ikan. Masuklah. Sebenarnya tadi aku nak letak roti. Kau tengok, ada ikan lompat-lompat dalam ni. Rezeki lah. Letak roti sikit. Yeah. A few moments later. Jadi sekarang pukul 2. Kita tengok ikan apa yang ada. Ada ikan. Seekor, dua ekor. Ikan sepat, ikan puyuh. Kita masuk lagi sepat. Ikan, ikan, ikan. Nanya apa? Ikan. Dia kena setting sikit atas dia. Buat lubang. Buat lubang. Untuk ambil ikan. Untuk ambil ikan lah. Kakak nak pergi ke mana? Duduk sini. Teruslah bocu. Lubang kat sini. Pegang. Hei. Tunjuk sini. Tunjuk sini. Tunjuk atas lagi. Duduk dan diam tau. Tau. Jangan apa? Gerak. Gerak. Nyalah gerak-gerak. Kena talen lah. Kakak talen je. Duduk dan diam. Duduk apa? Jangan diam. Ucu, tepat lah. Sekejap sikit lagi. Jangan gerak, jangan gerak. Lai je angkat sangat. Atas lagi, atas lagi. Berdiri, berdiri. Ucu tak berdiri pun. Ya, lagi pun berdiri. Ba. Tabara. Tabara ke? Tunjuk, tunjuk, tunjuk. Dah buka ke? Sini. Buka pun. Buka pun? Kita siap. So tinggal ambil kat sini je. Tak lagi. Nanti tengok lagi sekali. Terbalik. Kita letak roti. Kita tengok petang ni pula. Ni hari pun nak hujan lagi ni. Mendung ni. Okay, jadi ni trip yang terakhir untuk hari ni. Sekarang pun dah pukul 6.45. Aku rasa nak buat lagi video tahan ikan kat longkang ni. Video part 3 lah. Okay, jadi kita angkat. Ni trip yang last untuk hari ni. Banyak. Okay, inilah ikan yang aku dapat hari ni. Aku rasa nak repeat lagi lah. Tahan ikan kat longkang tu. Hari ni tak cukup masa sebab ada hal sikit. Ada hal sikit. Jadi nanti ikan ni aku masukkan kat dalam bekas tu. Bekas air ni. Okay. Ada video part 3 .
Okey, kita bagi direndam dulu. Nanti dalam 2-3 jam baru kita masukkan.